Ini mau ada proses pembongkaran ini kan untuk sapi-sapi jantan ini kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di pasar hewan kan? Pasar hewan Gurukok tanggal 14 Juli 2020 ini kan. Suasana ini lain dari biasa ini kan. Lumayan semarak. Banyak barang yang masuk mungkin ini kan dari para juragan berbagai penjuru nih kan. Istimewa mungkin untuk hari ini. Jadi untuk lebih jelasnya kita akan masuk dulu ke dalam melihat suasana yang sebenarnya ya. Langsung terlihat ini kan di depan kita satu sapi Aceh super nih kan ya, kategori sapi super untuk sapi kurban ya, warna hitam nih kan ya. Terlihat memang tidak ada satu kekurangan ini dari sapi Aceh di depan kita ini kan ya. Istimewa ini untuk sapi kurban. Ya, taksiran sapi kurban sapi Aceh ini sekitar 15,5 sampai 16,5 nih kan ya. Karena bobotnya sudah besar. Ini full ototnya. Ya, kita akan masuk dulu ke dalam melihat sapi-sapi unggulan lainnya. Ini satu lagi sapi Aceh ini warna merah nih kan. Ya, ukuran mini. Ya, kategori untuk sapi kurban juga nih kan ya. Tapi istimewa ini kan untuk sapi kurban jenis ini dibanderol ditaksir dengan harga 15 juta ini paling tinggi kan. Ya, istimewanya juga nih kan di sal bagian tengah untuk sal sapi di Gurukok ini sudah rampung 100% nih kan pengerjaannya. Jadi para juragan sudah bisa jual beli sapinya di bawah dari sal ini kan ya, sudah rampung semua. Ya, alhamdulillah nih kan sudah mantap nih. Jadi sapinya pun teduh nih, tidak di bawah panas matahari nih kan ya. Ya, kita masuk dulu ke sal bagian tengah nih kan, melihat sapi-sapi unggulan di sal baru nih kan. Sapi Bali jantan. Ya, punya bapak kita ini kan. Ya, ini sapi Aceh juga ini kan, sapi untuk kategori kurban. Tidak ada kekurangan juga, tidak ada yang cacat ini kan. Cuman sedikit ini bobot badannya agak belum begitu penuh. Ya, taksiran untuk harga sapi seperti ini kan sekitar 16 juta sampai 17 juta nih kan ya. Ya, selain sapi jantan ini kan di tengah sal, di bagian sal di tengah ini kan, di bagian sal tengah juga hadir sapi-sapi indukan ya. Ya, ini sapi indukan simental ini kan dengan pedetnya Bali ini kalau nggak salah ya. Bali berarti sudah menjadi simental cross ya, ataupun Bali cross nanti kalau anaknya sudah lumayan besar. Ya, kita akan keliling dulu kan masuk ke bagian sal lain ya untuk mencari sapi-sapi jumbo ya yang istimewa untuk kategori tanggal 14 Juli ya. Ya, di sal bagian barat nih kan. Ini sudah muncul satu sapi jumbo nih kan. Ya, di depan kita ini warna coklat pekat nih kan, coklat merah nih kan. Kalau enggak salah ini merek Simental nih kan. Mantap ini sapinya. Ya, badannya pun sudah melar nih kan ya. Kategori Simental Super. Padut royum ah. Padut royum. Ya, 22. Ya, 32 ini kan punya saudara kita ini di pasar hewan Gurukok.
Ngan sama apa? Moli. Moli, cina sebut nombor HP tiga apa? 0852 77 82 82 8 52. Ya, itu nomor HP Bang Moli ya. Bagi siapa yang berminat untuk memikat barang super jumbo ini kan di Pasar Hewan Gerugok, langsung bisa telepon ke nomor HP-nya. Ya, di Pasar Hewan Gerugok istimewa ini kan. Ya, Bang Moli sering bawa banyak ini barang-barang super semua ini kan ya. Nyapa dulu kenang ya. Helimong. Ya, ini agak sedikit lebih ini harganya ini kan 35 juta untuk merek Simental. Simental Bull ya. Ya, mantap ni kan ya. Punya Bang Moli juga 35 juta. Mantap bakalan ya. Yang Simental Bull ini juga kan masih bakalan ni kan, baru full 2 ni kan. Ya, mantap, masih bisa selain untuk kategori sapi megang ini kan atau sapi kurban juga masih bisa dibawa pulang untuk dirawat balik ini kan ya. Masih ada pertumbuhannya. Ya, untuk kategori sapi jumbo ya. Ya, Bang Moli ini mengambil barangnya ini dari matang nih kan ya. Ya, mantap. Ya, langsung bisa menghubungi ke nomor HP Bang Moli. Ya, istimewa barang-barang yang dibawanya nih kan. Atas dukian ya. Ini juragan kita lagi duduk ni kan, Pak Liah ni pemilik sapi Simental juga ni kan. Ini sapi Simental Bull ni masih bakalan ni kan juga mantap ni badannya, tapi sayang ini kalau untuk disembelih ni kan masih bisa dirawat ini, dibawa pulang. Ini sapi punya Pak Liah ni kan. Nah, mantap sapinya, kategori sapi jumbo nih kan ya. Ya, sapi Simental bakalan ini kan baru full 1 dia nih kan. Jadi ya, buka harga 26 juta yang ini kan ya. Ya, Simental ini Simental Bull juga nih kan. 26 juta punya Pak Ali ya. Tapi yang nawar ini diminta harga 25 nih kan ya, tapi belum dilepas sama Pak Ali ya. Ya, untuk kategori sapi super ini kan dibawa pulang untuk penggemukan balik ini kan. Masih bakalan ya. Ya, untuk sapi merek Angus ini kan. Ya, juga mantap ini jantan. Ini dibuka harga sekitar 15 juta ini kan ya. Mantap nih sapinya. Untuk sapi penggemukan balik ini kan. Nah, dan satu itu lagi kan. Yang warna merah Simental itu pedet masih kan. Nah, ini dibuka harga 14 juta ya. Mantap nih dua-duanya untuk perawatan ini penggemukan di kandang kita nih kan. Mantap. Peduk kenang Bali ya. Ini cikurung. Yangnya? Cikurung singa. Ya, untuk sapi Bali ini kan, Bali indukan ya betina ini kan. Yang rebahan ini dibanderol dengan harga ini 9 juta dan yang satu lagi ini 9 juta setengah ya. Beda tipis nih kan untuk kategori 2 ekor sapi Bali ini kan. Nah, ini juga sudah hadir nih kan satu sapi Aceh. Ya, kategori untuk sapi kurban juga nih kan. Kita tahu Pak. Yang nyong. Yang pada ukuran yang Pak. 16 singa. Ya, ini masih barang punya Pak Liah nih kan yang lagi duduk itu kan. Ya, ini 16 juta setengah, ini satu pedetan ya. Pedetan dari merek Simental.
16.5 juta punya Pak Liah. Ya, sering mangkal di pasar hewan Grogol ni kan? Ini banyak yang tawar ni kan untuk sapi Aceh. Takuri sapi super. Nah, ini sapi Simmental Cross nih kan, sama Angus ini, merek Angus bersilangan ini dua-duanya nih kan. Ya sapi jantan sudah bobot badan besar nih kan. Ya tipe. Padut royo bagus kan? 21.500 ya, ya untuk yang merek yang di sampingnya yang warna hitam. Yang warna hitam 19 juta. 19 juta. Ya dua-duanya ini kan sapi super ya, untuk kategori sapi kurban bisa dan sapi megang ya. Ini punya nego lagi. Bisa nego punya Pak Guru. Mantap nih kan ya, 21.5 juta nih kan ya, kategori sapi Simmental super ya, mantap ya. Di sel bagian barat ini kan juga hadir sapi indukan belang nih ya. Taruh apa aduh kenang 12 singa ya, ini punya kawan kita ini kan untuk sapi indukan belang ini. Dibuka harga 12.5 juta. Ya istimewa kan? Hana ya anu nang eh? Hana, siro saya kan? 12.5 juta. Ya, siapa tahu ada yang berminat untuk sapi indukan kan? Ya di sel bagian barat juga ada ini kan? Satu sapi indukan. Unik nih kan dari warnanya. Ya mantap. Bali. Taron. Aduh kena. Dah. Ya satu sapi Bali nih kan ya. Bali Cross ini perkawinan dengan sapi Aceh nih kayaknya kan. Ini mantap 13 juta. Untuk kategori sapi kurban ini tidak ada cacat atau kekurangan ini dari fisik badannya kan. Ya punya abang kita ini kan. Yang sudah masuk lagi ini kan satu sapi Aceh. Ya untuk sel bagian barat ini kan. Ya untuk sapi Aceh super ini kan dibuka harga sekitar 19 juta nih kan ya. Punya kawan kita juga ini kan. Ya di sel bagian barat. Istimewa kan untuk harga sapi Aceh. Pak Yan juga hadir nih di Grogol ya. Selaku orang tua kita ini kan di pasar hewan Grogol juga bawa barang nih kan. Sapi Simmental Cross ya, jantan. Padu nak nak barangnya apa? Dua kena. Dua ni, ya rayu je siapa? Dia macam harga lagi sot. Mantap. Macam harga. Yang nyawa dulu kena apa? Nyawa yang bukan, 20 sah. 20 sah kan? Cocok eh. 21 juta ni kan? Sapi Simmental Cross ya. Punya orang tua kita ini Pak Yan. Ya dari Kuta Belang. Ai mata abang kau sia-sia lah ini deh.
Istimewa ni kan di pasar hewan Gerugok ni kan tanggal 14 Juli di sel bagian barat ni kan. Ya, banyak sapi bakalan super untuk kategori sapi kurban dan sapi megang eh. Ya. Tapi banyak juga ini sapi-sapi bakalan yang masih bisa untuk dirawat balik atau penggemukan balik ni kan. Ya, seperti yang simental hitam lagi rebahan ni kan, satu bakalan juga ini kan. Ya, untuk kategori sapi penggemukan ya. Mantap tuh Gam. Ini kumpulan beberapa ekor sapi Bali ini kan di sal bagian utara ini di pasar hewan Gerugok. Ya, sapi Bali indukan ya, jantan apa betina ini kan. Mantap. Ya, untuk kategori sapi Bali di depan kita ini kan untuk yang betina ini dibanderol dengan harga sekitar 12 juta ya, 12 juta per ekor paling tinggi juga ya. Dan ada juga yang di bawah daripada 10 juta ini seperti yang di depan kita ini kan sekitar 7 juta setengah atau 8 juta nih kan. Ya, satu sapi Bali ya yang ukuran kecil. Nah, ini juga ada sapi Aceh ini agak beringas ini kan. Satu sapi baik Aceh kategori sapi untuk kurban. Nah, ini ditaksir dengan harga ini sekitar 16 sampai 16 setengah ini kan. Nah, ini juga sapi Aceh ini kan. Untuk sapi Aceh kategori seperti ini kan ditaksir dengan harga 17 sampai 17 setengah kan ya. Nah, ini sapi simental cross ini kan. Ini lagi ada yang memikat ini barangnya. Nah, punya Bang Suman. Bang Man ini dari Jerumah. Iba Mali. Buru. Ini lagi ada transaksi ini kan. Ya, bukan sapi aja ini kan, sapi brangus ya. Sapi brangus bakalan apa pedetan nih kan. Mantap. Ya, ini juga di depan kita ini kan banyak hadir ini sapi-sapi Aceh unggulan ini kan. Ya, untuk kategori sapi kurban. Ya, ini Bang Fadil ini kan kawan kita lagi mencari barang untuk dibawa pulang ini kan untuk dilakukan penggemukan. Ya, lagi mencari satu simental nih kan. Ya, lagi melirik ini punya Bang Syahril sapinya. Satu bakalan simental nih. Thank you.
si mental bakalan ya. Baru rap dulu, terus jadi om. Masih bakalan ini masih muda nih kami, belum pull ini, giginya belum rontok. Ya, ini punya Bang Syahril, ya, kawan kita juga ini kan. Ya untuk kategori si mental bakalan ini kan dibuka harga sekitar 17 sampai 18 juta nih kan ya. Bakalan supon nih kan. Ya hampir mendekati ini kan dengan taksiran kita ini kan. Berarti dari Bang Syahril ini sudah kita tanya tadi dibuka harga 19 juta setengah nih kan ya. Sedikit lebih tinggi dari taksiran kita nih ya. Untuk kategori sapi bakalan nih kan. Ya, ini kayaknya sudah hadir nih kan sapi simental ini dibuka dibanderol dengan harga 19 juta setengah. Ya, ini sapi simental bull. Ya mantap juga. Ya untuk kategori sapi perawatan ini kan sudah laku dari Bang Syahril seharga 19 juta setengah ya. Sapi mantap juga. Oke, kita akan keliling dulu melihat sapi-sapi unggulan yang lainnya di Pasar Hewan Grogol tanggal 14 Juli 2020 ya. Ini para juragan lagi duduk santai nih kan di lesehan ya menunggu pemikat barang untuk kategori sapi kurban nih kayaknya kan. Ya ini apa duduk yuk mah? Iya juta setengah. Ini kawan kita kan yang punya sapi bakalan ya, sapi bakalan betina ini kan dibuka harga 7 juta setengah. Ya sapi Aceh. Ya sapi Aceh lagi nih kan. Ya banyak muncul sapi Aceh ini di pasar hewan bagian timur ya. Sapi Aceh semua nih kan. Ya di sel bagian tengah bagian selatan nih kan di pasar hewan Grogol yang belum rampung ini juga sudah banyak ini hadir sapi-sapi Aceh ya jantan dan betina nih kan ya. Jadi akan lebih banyak lagi tempat tambatan sapi untuk para juragan yang berjualan. Ya, jadi sapinya pun lebih teduh, lebih nyaman ya, tidak diterik panas. Ya satu lagi sapi Aceh ini kan, subur. Taruh apa? Aduh tuh yuma? 16 setengah. Yang dibuka harga ini kan sapi Aceh kategori sapi kurban ini kan ganteng sapinya 16 juta setengah. Ya, istimewa ini kan untuk kategori sapi seperti ini bobot badan besar tapi harga murah jadi ya, pasar hewan Grogol 16 juta setengah. Ya itu satu sapi Bali bang, gam meronta itu kan, nggak tahu itu kenapa. Oh ternyata lagi ditindik itu kan. Lagi ditindik itu sapi Bali kan. Ya meronta lagi dia kan. Ya.
Ya, kakinya tersangkut. Ya, di bagian timur ini arah selatan ini kan banyak sapi-sapi jantan super nih ya. Ya, untuk kategori sapi kurban dan sapi megang. Ya, ini jantan-jantan semua nih kan. Ya, dari jenis sapi Aceh. Ya, sapi Aceh cross Bali. Ya, Bali cross, Simmental, Limousin dan lain sebagainya itu banyak sapi-sapi jantan nih kan. Harganya pasti bervariasi sama hampir sama dengan kategori harga sapi di bawah sal tadi juga ya. Jadi tidak perlu lagi kita tanya kepada para juragan untuk harga sapi. Ya, cuma beda-beda tipis untuk taksiran harganya. Ya, jantan semua nih kan. Ini juga satu sapi PO nih kan, PO cross, ya Simmental cross, ya jantan semua nih kan. Simmental bakalan, taruh lupa, paduk kena yuma ya. 26 dibuka harga 26 juta nih kan, di bawah pohon bambu di bagian selatan nih kan. Ya, muncul satu lagi sapi Simmental super nih kan, untuk kategori Simmental penggemukan. Ya, dirawat balik nih kan, dibuka harga 26 juta istimewa nih kan. Untuk kategori sapi sesuper ini harga murah. Ya, punya abang kita ini kan 26 juta. Ya, sapi Aceh juga ini jantan semua nih kan. Ya, untuk kategori sapi kurban. Ini satu lagi sapi Simmental nih, Simmental super. Ini kayaknya hampir sama seperti Simmental Marlboro nih kan ya. Mantap ya. Ini taksiran untuk postur badannya ini hampir sama dengan sapi Simmental yang 26 juta nih kan ya. Mantap nih kan. Di bagian timur arah selatan ini kan banyak bermunculan ini sapi-sapi super semua ini jantan. Pak. Yang gagal tak gua. Nang apa barang ni, Pak? Paduk kena, Pak eh? 16 singa. Paduk? 16 singa. Limousin ya. Sini. Ya, ini dibuka harga untuk pedet seperti ini kan sekitar 16 juta setengah nih kan ya. Mantap nih kan. Untuk kategori sapi bakalan monster nih ya. Calon monster. 16 juta setengah. Ya, ini juga sapi Simmental cross ya. Mantap nih kan. Sapinya sudah gemuk. Ya, untuk kategori sapi kurban atau sapi megang nih ya. Oke.
Ya, di bagian timur juga banyak ini sapi pedetan atau bakalan yang untuk perawatan, kan? Mantap, kan? Ini juga sapi simental monster nih, kan? Simental besar ini banyak di tengah-tengah kerumunan sapi kecil. Ya, ini satu lagi nih, kan? Simental monster. Bisa kategori ini simental leher beton nih, kan, ya. Mantap. Ya, simental monster ini kan baru full 2 nih, kan. Ya, simental monster leher beton ini kayaknya ini yang dibilang sama Bang Bas tadi nih, kan. Yang dibuka harga 30 up nih, kan. Harganya. Oke, ini juga si mental cross nih, kan, ya. Ukuran badannya sudah jumbo. Ya, mantap nih, kan. Ya, banyak sapi-sapi jumbo di pasar hewan Grogol kategori tanggal 14 Juli 2020 nih, kan. Nah, ini juga bakalan nih, kan, bakalan dari merek Simental. Ya, proses pengangkutan sapi yang sudah laku nih, kan, dari juragan muda, ya, anak dari Bang Syahril, ya, kawan kita nih, kan. Sapi harga 19 juta setengah nih, kan. Simental semua nih, kan, sapi Aceh. Ya, itu dia, kan, istimewanya di pasar hewan Grogol Kecamatan Gandapura, Kabupaten Birun, tanggal 14 Juli 2020, kan. Ya, banyak sapi-sapi unggulan, ya, sapi jantan dan betina. Jadi untuk lebih jelasnya, ikuti terus channel kami setiap hari pekan, ya, setiap hari Selasa dan hari Sabtu di channel kami. Mudah-mudahan menjadi motivasi dan terinspirasi buat sahabat ternak semuanya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.